dan kami telah menyampaikan bukan hanya sekali atau dua kali saja, melainkan sudah sekian kalinya kami telah menyampaikan kepada umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Salam semesta bagi kita semua. Selamat datang di channel Kangkung 007, channel yang membahas, menguak fakta tentang mitos, legenda, ramalan, dan sebagainya. Tiga minggu yang lalu, kami telah mengatakan sebelumnya, pada video di bawah ini tentang bencana alam yang akan terjadi pada bulan Februari ini, dan yang telah kami sampaikan itu berdasarkan dari petunjuk para leluhur Nusantara. Dan kami telah menyampaikan bukan hanya sekali atau dua kali saja, melainkan sudah sekian kalinya kami telah menyampaikan kepada umat. Para pemegang amanah telah membuat kesepakatan sebelum kemunculan Satrio Piningit. Maka seluruh unsur air, tanah, api, udara, atau angin akan mengguncangkan jagat raya Nusantara ini. Berawal dari timur, adanya gunung di Jawa Timur, lalu mengarah ke tengah dengan adanya gunung di Jawa Tengah, dan setelah itu akan berakhir di barat dengan adanya gunung di Jawa Barat. Namun, seberapakah besar pemahaman, pemikiran, perilaku manusia yang menempati wilayah masing-masing itu? Jika dilihat dari nama gunung pembelah Pulau Jawa adalah Gunung Krakatau. Jika dimaknai dari tiap-tiap kata, yaitu kra artinya retakan atau terbelah atau terpisah, lalu ka artinya mereka atau kamu. Setelah itu tau artinya melihat atau terbukti. Dan jika kata dari Gunung Slamet dimaknai yaitu selamat artinya keselamatan, siapa yang selamat atau terhindarkan dari bencana alam yaitu
mereka yang tetap melakukan kebaikan serta perbaikan dan tetap berpegang teguh untuk keyakinan Tuhan, Pencipta semesta alam. Terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua disebabkan oleh 7 gunung tersebut. 7 gunung tersebut meletus akibat ketamakan manusia serta keserakahan manusia yang menciderai alam dan bahkan mengutamakan diri sendiri daripada kepentingan orang banyak. Perbuatan kita sehari-hari adalah tempat beribadah kita dan yang akan membebaskan jiwa kita dari penderitaan. Karena masing-masing telah mempunyai amanah yang harus ditunaikan secara tuntas. Mampu memaknai sebagai sisi positif ataupun negatif adalah sebuah keputusan yang harus diambil oleh diri sendiri. Bintang surya, atau kami menyebutnya dengan istilah cahaya di atas cahaya, karena dia mempunyai cahaya yang sangat terang. Bagi yang mampu menyelaraskan, maka akan membawa kebaikan. Namun bagi yang tidak mampu menyelaraskan, akan membawa dampak tersendiri. Dari lecet-lecet di kulit hingga lebur akan menjadi konsekuensi yang harus diterima dengan ikhlas. Semua adalah hasil karma dari perbuatan yang selama ini kita tanam. Kebenaran sejati akan ada di hadapan semua makhluknya. Yang percaya atau tidak, yang memusuhi atau tidak, dan semua akan bermuara pada satu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Bahkan tak perlu lagi penjelasan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat semua tampakkan di depan mata makhluknya yang ikhlas atau yang terpaksa akan mengakuinya dan berikrar hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembahasan dari channel Kangkung 007. Apabila ada kabar sesuatu yang mendesak, maka kami akan kabarkan kembali kepada seluruh umat Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Indonesia mercusuar dunia.